Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Yanti Ponorogo yang ada di Hongkong, teman-teman. Kali ini aku mau makan lontong sayur. Ini ada lontong ayam sayur. Lontong ayam sayur. Tadi sengaja aku bawa pulang buat dimakan. Ada tempenya, teman-teman. Tuh ada tempenya juga. Tempe ayam sayur. Wah. Kenyang ini nanti. Ini tadi berapa ya? 20 ya. Sayurnya apa? Sayurnya. Apa ini, labu siam? Tahu mentah sama kacang sayurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku itu kalau walaupun di rumah nggak ada nenek, atau aku tuh makan beli. Soalnya aku tahu nenek kayak apa. Ibaratnya mau keluar kalau lama 3 hari apa itu kulkas dicek dulu, dia nyuruhnya gini, "Yan, ada roti, kalau kurang beli aja, nanti duitnya aku ganti. Yan, ada ini, dimakan tapi aku nggak pernah makan, takutnya ya orang itu cuman manis di bibir saja. Ya, ini makan-makan besoknya diungkit-ungkit kayak itu, aku nggak suka. Soalnya aku pernah ya di tempat kerja yang pertama itu pun aku tahu nenek ya, aku tahu nenek itu kalau aku makan di luar itu nggak suka, tapi dianya sendiri mau ini. Udah lama ikut nenek, udah tahu sifatnya. Nyeritain yang kerja dulu itu disuruh kalau libur masak sendiri aja biar ngirit uang kamu buat yang di Indonesia kayak gitu. Tapi habis itu orang disuruh masak buat dia sendiri, temennya juga dimasakin. Dari situ aku tahu nenek kayak apa. Masak sekali udah aku nggak boleh masak, orang suruh buat dia sendiri, temennya juga. Terus aku ngomong, "Nek, kalau temen-temen aku itu ya, kalau masak ya dimakan bareng-bareng. Kalau masak dimakan sendiri mending beli, dimakan sendiri nggak ketemu temen-temen aku." Aku bilang gitu sama nenek. Ya kayak gitu, berasku cepet habis kan. Berarti kan cuma manis di bibir. Aku tuh kalau ada nenek mau makan aja ngumpet-ngumpet. Beli makanan di Indo itu, toko Indo gitu ya. Kayak minggu kayak ini, pulang aku bawa satu tas itu, pasti ditanya belanjaan banyak banget ya. Apa beli apa katanya? Beli cemilan, wong kalau enggak ada cemilan dia juga enggak ini. Masih. Pokoknya kalau beli enggak beli. Kalau minggu enggak beli makanan itu bisa kelaparan aku. Pernah aku yang disuruh nggak libur diganti duit. Aku nggak mau, aku mending libur, bener. Libur diganti duit, terus kita nggak bisa beli makanan, nggak bisa keluar, nggak bisa apa, bisa kelaparan seminggu aku.
ini aja disuruh nggak libur minggu anterin nenek tahu anaknya tahu kalau aku nggak mau. Aku itu kalau libur bukannya mau kemana-mana biar bisa beli makanan. Kalau nggak libur aku nggak bisa beli. Kalau sama ke pasar sama nenek beli itu ya. Aku ngumpet-ngumpet. Mama butuh apa kepepet ya. Mama kayak butuh softtek kayak itu kan kepepet ya. Aku ke pasar sama nenek itu apa ngomongku. Mek aku mau ke toilet. Tapi aku lari ke toko induk beli. Orang pamit ke bawah itu beli kayak itu. Kok lama banget kok ini. Jadi aku tahu sih Pak Nenek kayak apa. Sampai pernah ya teman-teman. Aku lagi butuh banget mau kirim uang. Itu pagi-pagi aku. Pagi-pagi olahraga 5:30 itu aku pamitnya apa? Nek, aku mau ke toilet. Perutku sakit, tapi aku lari ke toko. Buat ngirim duit itu juga pernah. Pas masih baru di sini. Sekarang ya enggak. Kelihatan kalau orangnya itu enggak tulus. Jadi kalau libur aku pasti beli makan. Takutnya ya itu nanti dia ngecek kulkas berkurang apa gimana kan. Kan di depan ngomongnya jangan beli. Kalau aku nggak ada itu masak di rumah ini. Tapi habis itu ngomongnya apa kok berasnya cepet habis kayak itu. Karena ada kesempatan kalau nggak ada majikan masak di rumah ini aku mah nggak. Ada nggak ada majikan juga beli. Ya biasa ya itu. Aku beli roti kalau liburnya lama ya kayak pernah libur seminggu kayak itu aku beli roti buat sarapan. Ntar siang aku keluar kayak itu. Keluar makan sambil bawa makanan pulang ya itu aku. Enak lontongnya, enggak begitu pedes. Itu hasilnya baik, cuman aku kalau orangnya gimana ya, gampang perasaan aku. Dikasih apa itu udah nek makan aja sendiri ya bang. Dikasih anaknya baju kayak itu kadang dia gak muat. Kayak jaket-jaket kayak itu. Kalau majikan lain mungkin udah dikasih cecenya ya biar buat musim dingin apa gimana. Kalau nenek enggak. Dibuang ke bawah. Enggak pernah. Ini yang dipakai yang. Makanya sekali dia ngomong, "Ini yang dipakai, aku enggak mau, aku enggak suka." Soalnya udah pernah ibadat ini udah pernah kecewa. Ayamnya gede teman-teman.
Azan maghrib. Itu alarm. Alarm azan maghrib. Nenekku belum pulang. Nanti nenekku pulang. 2 hari nginep, terus yang sehari ini dia enggak nginep, katanya pulang. Dua hari ini dingin banget, teman-teman. Males keluar kan? Dingin banget. 9-10 derajat. Lama nggak makan lontong. Ini tadi aku lihat di toko Indo udah nggak ada itu lontong sate. Besok kerja. Habis libur 3 hari. Sabtu, Minggu, Senin libur. Sabtu nanti Sabtu tahun baru, tanggal merah lagi. Wah. Sekian saja ya teman-teman. Sekian saja teman-teman vlog hari ini. Kita jumpa lagi di vlog berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe supaya aku rajin upload video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.